bermain di Stadium Darul Makmur, Syazan Muda menguasai perlawanan dengan serangan berbahaya ke kubu lawan. Pada minit ke-27, Syazan seharusnya di depan usi jaringan P. Rajesh namun dibatalkan kerana offside. Buntu pada babak pertama, Syazan Muda memperkemaskan rentak permainan pada separuh masa kedua. Abdul Rahman Abdul Kadir meletakkan Syazan Muda mendahului 1-0 menerusi jaringan mudah dari dalam kawasan penalti ATM. Dua minit kemudian, Abdul Rahman Abdul Kadir sekali lagi menceriakan penyokong Syazan apabila menjaringkan gol kedua buat tuan rumah sebelum pemain veteran Azizul Kamaluddin menambah gol ketiga pada minit ke-66. Syazan Muda walau bagaimanapun terpaksa bermain dengan 10 pemain setelah Bataru Zaman Ibrahim dilayangkan kad merah, namun ATM tetap gagal memperolehi jaringan.